Diketahui belum lama ini PSSI mengutus agen untuk bertemu dengan kiper klub Serie A Liga Italia Sampdoria yakni Emil Audero Mulyadi. Namun geng, sang kiper berhalangan hadir kemudian diwakili manajernya yang lantas mengungkapkan bahwa kliennya bersedia memperkuat timnas Indonesia. Akan tetapi, kiper Sampdoria itu meminta waktu selama sepekan untuk membuat keputusan apakah mau dinaturalisasi menjadi WNI atau tidak. Proses naturalisasi Emil Audero Mulyadi yang memakan waktu cukup lama ini diibaratkan sebuah sinetron dunia terbalik. Hal ini merujuk pada hubungan Indonesia dengan Sampdoria di masa lampau. Iya, sebelum Emil Mulyadi, Indonesia ternyata juga pernah memiliki kiper yang juga pernah membela Sampdoria. Sosok pemain yang dimaksud tersebut adalah Kurnia Sandi. Kurnia Sandi membuat bangga publik Indonesia karena dia berhasil membuat Sampdoria tertarik untuk merekrutnya. Kurnia Sandi tercatat sebagai pemain Sampdoria edisi 96 hingga 97. Sandi yang saat itu berusia 21 tahun dikabarkan berstatus kiper ketiga Sampdoria setelah Fabrizio Ferron dan Matteo Sereni. Berbeda dengan sekarang, gengs, timnas Indonesia seolah-olah tengah memohon kepada Sampdoria untuk mengizinkan kipernya, yakni Emil Mulyadi, membela timnas Indonesia. Keinginan Sinteyong menaturalisasi Emil Audero sejatinya membuat publik bertanya-tanya. Pasalnya, pelatih asal Korea Selatan itu sudah memiliki 4 kiper lokal yang tak kalah berkualitas. Diketahui ada nama Hernando Ari Sutaryadi, Muhammad Riyandi, Nadio Argawinata, dan Syahrul Fadilah dalam slot kiper skuad Garuda. Nadio Argawinata sejauh ini merupakan kiper yang paling diandalkan Sinteyong, gengs, dengan catatan 2 clean sheet dan 17 kali kebobolan dalam 10 penampilannya untuk timnas Indonesia di semua kompetisi. Fenomena dunia terbalik pada sektor kiper timnas Indonesia ini membuat Kurnia Sandi rupanya ikut tergelitik untuk meninggalkan jejak komentar dalam unggahan Indosport. Menurut jargon salah satu perusahaan unggulan tanah air, Kurnia Sandi menuliskan cintailah produk-produk Indonesia. Dihubungi lebih lanjut oleh redaksi berita olahraga Indosport, Kurnia Sandi menjelaskan bahwa sudah seharusnya timnas Indonesia percaya kepada kapasitas pemain-pemain lokal. Ia mengatakan seharusnya sih kembalikan masa-masa di mana para pemain timnas Indonesia bisa tembus tim-tim Eropa. Jangan malah getol ambil pemain bukan asli Indonesia 100% untuk timnas.